Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, informasi kedua nih. Pada Selasa kemarin, Lur, Kota Jambi ini diguyur hujan deras. Dan ada beberapa daerah yang mengalami banjir nih. Nah, tidak sampai situ, akhirnya diturunkan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi para warga nih. Mantap, Pak. Kayak mana informasinya? Langsung baik kita pantau, Lur. Di pantauan Bang Jack. Hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi pada Selasa sore menyebabkan volume air meluap hingga menggenangi sejumlah jalan dan perkampungan warga. Pantauan Jek TV di RT 51 Kelurahan Jelutung, ketinggian air mencapai 1 meter atau sedada orang dewasa. Sejumlah peralatan elektronik dan sepeda motor pun tampak tidak bisa terselamatkan. Hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Selasa malam, air belum juga surut. Akibatnya, tim SAR gabungan Basarnas dan TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ketua RT 51 Jelutung, Ruslan, mengatakan, setidaknya ada 75 kakak atau sekitar 300 jiwa yang terdampak banjir di wilayahnya. Diakui Ruslan, sebagian warga berusaha bertahan di rumahnya masing-masing. Ditambah lagi, warga bingung untuk mencari lokasi mengungsi karena tidak adanya posko bencana. Dirinya menjelaskan beberapa warga yang mengungsi dan istirahat di rumah kerabat mereka di wilayah yang tidak terdampak banjir. Kemana itu yang masalahnya itu? Oh. Tapi mereka sebenarnya mau dievakuasi? Mau sih sebenarnya, tapi mereka tuh tempat evakuasi. Oh, mau kemana gitu ya? Iya, itu jadi kendalanya. Oh, belum didirikan posko. Dievakuasi di RT lain apa? Masih di RT saat kita? Ini gimana? Ya mau, itu biasanya tuh kita lari ke pinggir jalan seperti yang dulu gitu kan. Dan itu di RT, masih RT 51. Berarti saat ini masih bertahan di rumah masing-masing sebagian? Iya, bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, Komandan Tim Basarnas Panji Asmoro mengatakan, setidaknya ada 11 warga yang meminta bantuan evakuasi, baik itu lansia, perempuan, dan anak-anak. Itu ada 11 orang, ada 6 perempuan, 3 laki-laki, dan 2 anak-anak. Untuk saat ini kondisi air sudah mulai surut, dan evakuasi dihentikan sementara sampai pukul 21 sampai menunggu informasi selanjutnya. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.